jadi ini bagus nih. Iya enggak apa-apa. Itu kan jual apa? Pelatihan kali ini produk-produknya adakah yang sudah dipasarkan juga? Sudah ada mas. Kebetulan kemarin kita bikin makaroni goreng dengan mozzarella. Ada dua orang yang sudah praktek, terus hari ini sudah dijual. Sudah dijual. Sebenarnya seberapa penting sih bu pelatihan-pelatihan untuk pengembangan wirausaha seperti ini? Penting banget ya mas. Selama ini kan mereka hanya membeli. Nah kali ini dari bahan yang simple, ternyata mereka baru tahu, oh begini caranya. Padahal selama ini mereka beli. Jadi ini mereka bisa praktek beli. Dan membuka peluang juga? Oh iya. Sekarang ini lagi musimnya frozen food, mas. Jadi banyak yang mencari apa? Makanan-makanan seperti itu ya? Cari yang simple. Jadi frozen food itu mereka nanti tinggal manasin sendiri, digoreng atau dikukus, langsung dinikmati. Dan bisa dijual juga? Bisa banget. Iya. Kaki naga. Pak, minum, Pak. Mbak Sari, ini Mbak Sari. Frozen sih ini, sing frozen. Bola-bola makaroni yang frozen. Iya. Ini tidak kami. Kegiatan pelatihan untuk industri kreatif ini memang sering digelar ya, Pak ya? Iya. Ini merupakan kegiatan rutin yang anggarannya berasal dari APBD yang kita laksanakan memang tiap tahun berbeda-beda ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum ada COVID itu mungkin kita sekitar bisa sampai 30 angkatan. Sementara ini kita baru mulai dari 4 angkatan. Tujuan atau goal akhirnya sendiri itu pelatihan-pelatihan seperti ini untuk apa sih, Pak? Jadi ini karena ini tujuannya adalah pemerasan kesempatan kerja, jadi memberikan semacam pelatihan yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat, khususnya para pencari kerja, itu untuk mendapatkan pembekalan untuk nantinya bisa menjadi wirausaha. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.